Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhaimin Ijad bin Muhammad Azmir, nombor matrik 0-54290. Baik, jadi saya akan terangkan sebuah sedikit tentang subjek fiqh al-mufarrad. Jadi, slide ini ataupun kali ini kita akan membincangkan tentang tajuk kesucian air mani menurut empat mazhab. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan apakah itu air mani ataupun sperma. Sperma merupakan satu cairan berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan. Jadi, air mani ini biasanya keluar dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Terutamanya bagi golongan yang sudah berkahwin, boleh jadi air mani itu keluar tanpa kita sedar. Dan air mani ini sekiranya keluar, dia akan menyebabkan seseorang itu untuk mandi wajib. Dan penting bagi setiap manusia mengetahui hukum dan status kesucian sperma itu sendiri. Jadi, slide seterusnya, apakah air mani suci ataupun najis? Itu yang akan kita bincangkan pada slide kali ini. Baik, jadi saya akan terangkan sebentar sedikit pendapat mazhab Maliki mengenai kesucian ataupun status kesucian air mani itu sendiri. Jadi, mazhab Maliki umumnya mengatakan bahawa air mani itu merupakan najis. Kerana asal-muasal air mani adalah darah. Jadi darah itu mengalami istihalah perubahan sehingga menjadi mani dan hukumnya ialah darah yang najis. Jadi apabila air mani terkena pakaian, ia wajib untuk kita basuh pakaian tersebut. Hadis dari Aisyah yang berkata, aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika ia kering dan mencucinya ataupun membasuhnya jika ia basah. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi dalil tersebut menegaskan bahawa air mani itu merupakan satu najis kerana Aisyah sudah mengerik dan mencuci pakaian Nabi yang terkena sperma dan itu menunjukkan sperma ataupun air mani itu satu najis. Nabi mengetahuinya namun membiarkannya pertanda Nabi menyetujuinya. Dan mereka juga berpendapat dengan dalil akal yakni sperma ataupun air mani itu keluar dari lubang air kencing. Jadi apabila sperma itu keluar dari lubang air kencing, dia akan terkena najis daripada lubang tersebut yakni lubang air kencing dan menyebabkan najis ataupun sperma itu merupakan satu najis. Jadi itu sahaja yang boleh saya terang untuk tajuk kita kali ini. Pendapat-pendapat imam lain ataupun tiga lagi masalah akan diterangkan ataupun disambung oleh kawan saya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Abdul Rashid, nombor matrik 01826. InsyaAllah saya akan bentang kesucian menurut mazhab Hambali, insyaAllah. Baik. Mani dapat menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Air mani dapat membatalkan wuduk. Tetapi bagi mazhab Syafi'i pula, ia tidak memberi kesan ataupun membatalkan wuduk bagi seseorang itu. Seterusnya, ini mereka berdalilkan bagi mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki serta Hanafi, mereka berdalilkan kepada hadis, sebuah hadis daripada Aisyah, kuntu aghsal al-mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salah mu'athal al-ghasli fi thawbihi biq'ul ma'. Yang bermaksud, aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW. Lalu
beliau keluar untuk solat meskipun masih ada bekas pada bajunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi sekian pemetangan daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anik Dena bin Muhammad Fauzi. Nombor matrik 051862. InsyaAllah saya akan menyambung kepada pendapat mazhab Syafi'i. Adakah air mani yakni sperma suci ataupun najis? Ini pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa air mani tidaklah najis. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyamakan air mani dengan dahak yang disepakati kesuciannya. Sebab apa mazhab Syafi'i ni kata air mani ni tidak najis? Sebab Nabi Muhammad SAW yang menyamakan air mani dengan dahak. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian, dan Nabi Muhammad SAW pun menjawab, air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain. Riwayat Baihaqi. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa ia menggerik bekas air mani yang telah kering dan Rasulullah menggunakannya untuk solat, sedangkan sisa-sisa maninya masih ada. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa beliau mengerik bekas air mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kering dan beliau solat dengan mengenakan baju itu. Aisyah ni dia mengerik bekas air mani Rasulullah dan Rasulullah pakai dia bawa pergi solat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalil Aisyah mengerik air mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian baginda solat dengan pakaian tersebut. Benda ini menunjukkan bahawa air mani tidak dikategorikan sebagai najis. Hal ini kerana sekiranya air mani dihukumi najis, maka cara menyucikannya tidak dengan mengeriknya melainkan dengan mencucinya sebagaimana darah, mazi dan sebagainya. Kita masuk pada dalil akal. Mencuci sperma, iaitu air mani, dilakukan untuk kebersihan semata-mata, sedangkan mengeriknya sahaja sudah dianggap cukup untuk menyucikannya. Okey. Pendapat yang menegaskan kesucian air mani ni, mengikut mazhab Syafi'i ni, merupakan pendapat yang kuat. Hal ini kerana air mani dihukumi najis, maka untuk menyucikannya tidak cukup dengan mengeriknya, melainkan harus mencucinya. Wallahu'alam, itu saya beri saya. Saya serahkan kepada yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Iskandar bin Azhar, nombor matrik 05420. Okey, insyaAllah hari ini saya akan sambung sedikit berkenaan dengan pandangan mazhab Hanafi. Ianya berkaitan dengan status kesucian air mani. Okey. Slide yang pertama. Status kesucian air mani. Adakah air mani dikategorikan sebagai najis? Okey. Mengikut mazhab Hanafi, ianya dikategorikan sebagai najis. Mazhab Hanafi mempunyai pendapat yang sama dengan mazhab Maliki dan Hanbali, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan ianya najis. Okey. Yang ketiga ialah dinasihatkan untuk dibersihkan sebelum solat. Maknanya kita perlu membersihkan air mani dan kesan-kesannya sebelum solat. Okey. Seterusnya ialah dalil. Berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, kana a'salu manni min thawb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yakhruj ila salah wa asir al-ghuslu fi thawbihi baqi'ul ma. Okey, maksud dia kat sini, aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau keluar untuk solat meskipun masih ada bekas pada bajunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Hadis ni ianya dikatakan najis sebab dapat perkataan aku mencuci.
aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW. Maksud dia kat sini, seperti yang dinasihatkan, kita perlu mencuci sebelum cuci bekas air mani sebelum solat. Okay, slide seterusnya. Seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan pertama ialah kewujudan mazhab. Ianya hanyalah natijah semata-mata daripada penggunaan kaedah dan cara penilaian yang berbeza antara ulama' yang mujtahid. Okey, seterusnya ialah ulama' telah berbeza pendapat kerana mazhab Syafi'i, seperti yang dikatakan tadi, mazhab Syafi'i mengatakan ianya sebagai najis. Manakala tiga mazhab lain iaitu Maliki, Hambali dan Hanafi sendiri mengatakan ianya sebagai najis. Kerana setiap mazhab memiliki dalil tersendiri. Okey. Yang ketiga ialah perbezaan ini berlaku pada perkara yang furu' sahaja dan bukan dalam perkara yang dasar atau asas. Seperti mana yang kita lihat pada isu air mani. Ianya merupakan perkara yang furu'. Okey. Seterusnya. Dan terdapat 7 rujukan daripada grup kami. Kita boleh dilihat. Wabillahi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.